penanganan bencana telah dimaksimalkan dalam kurun waktu 2 hari sejak terjadinya banjir. Pernyataan tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas PUPR Papua Barat, Yohanes Momot STMT pada Kamis 25 Agustus 2022, usai meninjau titik lokasi terdampak. Dijelaskan PLT Kadis PUPR Papua Barat, pihaknya telah menggerakkan belasan alat berat untuk mempercepat normalisasi air. Selanjutnya progres pengerukan endapan lumpur semakin menunjukkan progres yang baik. Kita masuk pada hari yang kedua penanganan dari Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat. Saya kira sekarang sudah efektif sekali karena kita sudah bersama-sama dengan teman-teman dari Balai Wilayah Sungai menurunkan banyak alat. Nah, sampai hari ini sudah sekitar 12 itu ekskavator yang kita turunkan. Nah, jadi mulai dari lokasi Kanal Victory maupun di aliran sungai di belakang bandara, itu kami sudah turunkan. Dan hari ini sudah sangat maksimal. Kami berharap dengan apa yang kami kerjakan dua hari ini membawa pemanfaat untuk aliran-aliran air ke pantai. Dirinya berharap tanggap cepat yang dilakukan akan berdampak positif agar aliran air dapat tersalurkan dengan baik. Aktivitas ini juga melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kota Sorong, dan Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai. Jadi nanti selama 14 hari ini kita full, penuh di kota Sorong untuk mengatasi aliran air ini. Jadi itu yang kami bisa sampaikan. Saya punya teman-teman dari bidang-bidang mau perumahan, cipta karya, dan pengairan, semua sudah ada di Sorong untuk kita kerjasama kompak untuk menangani. Kalau kami target ini sekitar seminggu lagi Kanal Victory itu tuntas, termasuk dengan kalau yang di bandara teman-teman dari Kementerian PU Balai Wilayah Sungai yang mengerjakan begitu. Dari Kota Sorong, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.